dan dia akan duduk di bilik sebelah untuk menyaksikan. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak cerita dengan korang satu kisah mengenai seorang pembunuh bersiri yang boleh dikatakan salah seorang pembunuh bersiri yang amat digeruni serata dunia pada satu ketika dahulu. Okay, dan apa dia ni telah buat adalah dia telah membina satu taman permainan untuk memerangkap mangsa-mangsanya guys. So, tanpa membuang masa lagi, let's get into the video. Harry Howard Holmes atau lebih dikenali sebagai H.H. Holmes adalah seorang yang bergaya, fashionable, periang dan juga berkarismatik. Okey, dia ni ada dia punya personality karisma yang tersendirilah. Dan kalau korang nak tahu, H.H. Holmes ni adalah seorang yang sweet talker ataupun yang bermulut manis sampaikan dia ni amat disenangi oleh orang-orang lain. Dan apa yang lagi best kan guys, disebabkan dia punya sweet talker ni, dia berjaya untuk mengahwini 3 orang wanita guys pada masa yang sama. Dan apa yang kelakar kan, ketiga-tiga isterinya itu diorang tak tahu yang suami dia ni ada pasang lain guys. Gempak tak gempak, aku tak tahu skill apa dia pakai, ilmu apa dia ni pakai kan. Pada time tu lah, kita pun tak tahu. Mungkin dia ada pakai ilmu anak kerak. Okay, bila sebut pasal ilmu anak kerak ni kan, kalau korang tahu dengan lebih lanjut pasal anak kerak ni, ada kisah dia. Korang boleh tengok dekat YouTube Zaf channel. Aku akan tinggalkan link dekat bawah ni. Korang boleh tengok, dia ada explain dekat korang bagaimana ilmu anak kerak ni. So dia akan ceritalah pasal kejadian-kejadian mengenai ilmu anak kerak ni, dan juga konten-konten dia semua yang mengenai mistik-mistik ataupun yang berhantu-hantu ni kan. Korang boleh tengok dia punya malam anchor. Stylo babe, aku memang enjoy channel dia. So, okay, kita balik-balik ke Howard Holmes ni. Siapakah Howard Holmes ini sebenarnya, guys? Okay, bila aku sebut pasal Howard Holmes yang bermulut manis ni kan, okay, dia ni memang amat disenangi oleh masyarakat. Tetapi, tiada siapa sangka yang dia ni adalah seorang pembunuh bersiri, guys. Nama Harry Howard Holmes ni memang masih terpahat dalam kepala otak diorang pada zaman itulah. Okey, sebagai pembunuh bersiri yang amat menggerunkan. Diorang memang takut. Bila dengar nama Howard Holmes ni, semua takut. So, let's dive in untuk mengenali siapakah Howard Holmes ni. Okey, Harry Howard Holmes ni sebenarnya bukanlah nama sebenarnya tau guys. Okey, dia dilahirkan dengan nama Herman Webster Mudgett. Dan mengapa dia mengubah nama dia adalah dia telah terlibat dalam beberapa kontroversi pada masa yang lalu guys. Apakah kontroversi-kontroversi tersebut? Okey, masa dia belajar dulu kan. Masa dia belajar dulu, dia ada bekerja part time kot aku rasa. Dia ada bekerja sebagai pembantu makmal tau. Okey, dan pada ketika itu, aku tak tahu apa masalah dia. Dia dengan suka hati dia ada membedah satu mayat ni tanpa kebenaran superior dia guys. Dia tak dengar cakap sesiapa, dia main belasah bedah dia badan tersebut. The reason why dia buat itu adalah dia hendak menipu syarikat insurans si mati tersebut. Apa benda lah dia ni? Dan bukan itu saja tau guys. Okey, dia ni juga pernah menjadi suspek utama ke atas kehilangan seorang kanak-kanak. Dan why dia jadi suspek utama adalah dia adalah orang yang terakhir yang dilihat bersama kanak-kanak tersebut. Kemudian dia ni juga ada terlibat dan juga dia juga telah disyaki atas pembunuhan seorang pemuda di Pennsylvania guys. Menurut laporan, Holmes ni dia ada bagi satu pil dekat pemuda tersebut and dia tak tahu apa kandungan pil tersebut tau. So bila budak tu ambil, mati bye. So aku tak tahu apa masalah dia ni kan. Dia ada masalah, dia punya childhood ke, dia ada masalah mental ke, tak ada siapa tahu. So memang dia ni menakutkan lah. So selepas dengan segala kontroversi yang telah terjadi kepada dia, dia ada letak macam effort lah, effort ataupun usaha untuk melupakan, meninggalkan dan juga melepaskan segala masa lampau ni tau. Because of that, dia telah membuat keputusan untuk mengubah nama dia dan juga pergi ke Chicago pada tahun 1886. Dan dekat situ dengan dia punya skill sweet talker ni, dia telah berjaya untuk mendapatkan satu job ataupun pekerjaan di sebuah farmasi. Dan yang kelakar kan, seluruh Chicago, diorang tak kenal pun identiti si Howard Holmes ni.
Pada tahun 1887, Holmes telah membeli sebuah lot kosong ataupun sebuah bangunan kosong yang terletak bertentangan dengan tempat kerjanya, iaitu farmasi itulah. Dan menurutnya, bangunan tersebut mempunyai lebih daripada 100 bilik, guys. Banyak gila, aku tak tahu dia ni nak buat apa. Tetapi apa yang dikatakan olehnya adalah 100 lebih bilik itu akan digunakan sebagai unit-unit apartmen dan juga kedai-kedai. Tetapi kan, tiada sesiapa yang tahu bahawa bangunan besar gedabak tersebut akan menjadi sebuah taman permainan Holmes untuk memerangkap mangsa-mangsa dia, guys. Semua tak tahu apa game plan dia ni sebenarnya. Dia hendak memerangkap mangsa-mangsa dia sebelum dia membunuh mereka semua. Damn. Mental. Serious, man. Menurut Holmes, bangunan tersebut mempunyai 3 tingkat. So, tingkat yang pertama akan dibina dan juga dijadikan sebagai unit-unit kedai. Dan tingkat yang paling atas pula akan direservekan untuk menjadi unit-unit pangsapuri. But dia tak sebut pun pasal tingkat kedua bangunan tersebut. So, this is where the mystery starts, guys. Okay, kalau korang nak tahu, tingkat kedua ni adalah tingkat yang di mana Holmes akan membuat taman permainan dia untuk memerangkap mangsa-mangsa dia. Dan yang tak tahan lagi lah, bangunan ni juga dia akan membina untuk ada satu basement dekat bawah di mana dia akan membunuh mangsa-mangsa dia yang bernasib malang. Fuh. Lain macam tu plan dia ni. Dia punya rancangan tu aku tak tahu lah. Macam money heist tu. So macam kisah ni memang telah terjadi. Dan menurut sejarah, Howard Holmes ni memang telah ditangkap oleh pihak polis. So basically ini adalah jalan cerita bagaimana dia ni menjadi seorang pembunuh bersiri. So, pihak polis ada membuat serbuan dekat bangunan tersebut tau, okay? Dan apabila mereka membuat serbuan tersebut, the moment diorang masuk bangunan tu kan, diorang jadi macam confused and jam tau. Diorang macam, weh, bangunan apa tu ni? Bangunan apa yang kita masuk ni? Sebab pelik sangat tau dia punya pembinaan, dia punya structure kan, dia punya architecture tu macam lain macam tau. Lagi-lagi untuk time tu, kau tahu. Mana taknya kan? Mestilah confused sebab bila polis masuk ke bangunan tersebut, lagi-lagi dekat tingkat 2 tu, orang cakap dia seolah-olah macam pagar yang sesat tau. Okay, dia dah macam maze, macam puzzle untuk bila mangsa dia masuk kan, orang jadi jam, tak tahu nak pergi mana. Dan ada juga bilik yang bila orang masuk tu, langsung tak ada pintu, tetapi ada lagi satu bilik bila orang masuk, ada dalam 5 biji pintu kat dalam tu. So, aku rasa the way Holmes bina rumah ni, dia nak buat some confusion ataupun nak bagi kekeliruan dekat mangsa-mangsa dia tu tau. Dan ada juga beberapa dinding yang palsu apabila mangsa ataupun sesiapa yang masuk dan sentuh dinding tersebut, ia akan membawa mereka ke ruangan yang lain tau. Dan polis juga berjaya menemukan satu ruangan kecil apabila orang masuk, dia langsung tak ada ruang untuk pengudaraan tau. Okay, dan ruang itu terletak di bawah lantai yang palsu. So, contohnya apabila mangsa tu masuk ke ruangan tersebut, diorang akan jatuh ke dalam ruangan tersebut tanpa sebarang ruang pengudaraan, guys. So, dari situ kita boleh tahu yang kalau sesiapa yang terperangkap dalam tu, memang takkan ada oksigen langsung. So itu akan membuatkan kematian lah kepada mangsa-mangsa Holmes ni. Dan siasatan lanjut juga telah menedahkan bahawa ada satu bilik air ni dekat apartmen tersebut mempunyai satu pintu rahsia yang boleh membawa seseorang itu menuju ke sebuah ruangan tanpa tingkap, guys. Aku tak tahu doh dia ni. Sick gila doh. So pihak berkuasa percaya bahawa ruangan tersebut adalah ruangan yang digunakan oleh Holmes untuk membuang mayat-mayat dia berdasarkan ruangan tempat pembuangan laundry tau. Tempat pembuangan ialah laundry-laundry hotel semua kan. Dia akan buang daripada atas sampai ke bawah tau. So tempat itu akan menuju ke ruang bawah tanah, which is underground. So that is where Holmes akan membuang semua mayat yang dibunuh olehnya. Tapi kan guys, misteri tingkat 2 tu tak berakhir kat situ tau guys. Sebab pihak polis telah terjumpa satu bilik yang dilengkapi dengan gas-gas beracun untuk dilepaskan, guys. Damn. Dan menurut laporan, aduh hai,
Mereka percaya bahawa Holmes akan menggunakan ruangan tersebut untuk memerangkap mangsa dia dalam bilik gas beracun tu, dan dia akan duduk di bilik sebelah untuk menyaksikan mangsa-mangsa dia mati dalam keadaan yang terseksa, guys. So dia ni suka tengok mangsa-mangsa dia suffer, terseksa sampai mati. Straight up mental. Dan ada juga hasil siasatan yang telah mendedahkan bahawa dekat tingkat 2 tu kan, dekat tangga-tangga dan juga bilik tingkat 2 tu telah dilengkapi dengan alarm sistem, guys. Dahsyat doh. Okay, alarm sistem tu adalah untuk apabila mangsa-mangsa dia masuk ke tingkat 2 dan juga bilik-bilik dia tu, alarm sistem tu akan berbunyi tau. So itu akan konon bagi Holmes notification, guys, bahawa mangsa dia telah termasuk dalam perangkapnya. Damn, gila weh, aku tak tahu doh, dia ni fikir memang kau-kau weh. Memang fikir few steps ahead tau. Planning dia aku boleh katakan kemas lah. Tapi psycho lah. And seperti kita tahu, akhirnya Harry Howard Holmes ni dia telah ditangkap lah oleh pihak polis. Tetapi macam mana dia telah ditangkap? Atas satu sebab sahaja. Okay, and sebab ni aku boleh katakan careless mistake pada masa yang lalu ke apa kan. Sebab kalau benda ni tak jadi, bangunan taman permainan ni still akan ada sampai sekarang tau. So pada tahun 1894, Holmes telah ditangkap oleh pihak polis atas kes kecurian dan juga skim kewangan. So bila dia terlibat dengan benda tu, dia menipu sini sana, end up polis dapat trace dia dan terkantoi juga. So which is a good thing jugalah, sebab kalau tidak mungkin sampai sekarang kot ada lagi bangunan tersebut. Dan disebabkan apabila Holmes hendak membina bangunan tersebut, dia telah bertukar-tukar kontraktor tau. So from there, polis diorang tak tahu and diorang tak boleh nak trace, jadi keliru bahawa bangunan tersebut akan dibina untuk kegiatan pembunuhan, guys. Okay, diorang tak boleh nak trace rekod sini rekod sana tau. So diorang pun terlepas pandang. Pandai jugalah Holmes ni sebenarnya. Mungkin dia dah baca, dia dah plan dari awal lagi. So selepas Holmes telah ditangkap, dia telah mengaku bahawa dia telah membunuh 27 orang. Tetapi dia punya pengakuan tu tak boleh pakai dekat mahkamah, sebab pihak mahkamah berkata tak boleh percaya, sebab dia ni kuat putar belik tau. Sebab every time dia disiasat, dia akan bertukar-tukar dia punya cerita tu. Kerja nak mengencing je. So siapa nak percaya? Kan, betul tak? So because of that, jumlah mangsa yang sebenarnya sampai sekarang masih tidak dapat diketahui, guys. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa seramai 200 mangsa telah menemui ajal mereka di tangan Harry Howard Holmes. Dan akhirnya Howard Holmes ni telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada tahun yang sama apabila dia ditangkap. Untuk bangunan yang dibina oleh Holmes tu pula telah dirobohkan oleh pihak-pihak berkuasa. Dan dekat tanah tu sekarang, mereka telah membina satu pejabat pos yang bernama Englewood Post Office. Aku rasa mungkin lah kot kan, berhantu ke apa post office tu. Kita tak tahu sebab banyak gila mangsa yang terkorban dekat tanah tersebut tau. So gila lah boleh katakan. Kalau nak fikirkan balik, betul lah Harry Howard Holmes ni boleh disenaraikan sebagai salah satu pembunuh bersiri yang menakutkan lah. And aku tak boleh imagine mangsa-mangsa dia yang terperangkap dalam taman permainan dia itu, guys. So sampai sini saja yang aku boleh share dekat korang tentang Harry Howard Holmes ni dengan dia punya taman permainan ni. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ini. And aku nak minta maaf kalau aku ada tersalah cakap, tersinggung perasaan sesiapa ataupun tersalah info ke. But aku nak kata thank you so much sebab tengok video aku ni daripada awal sampai habis. Kalau korang suka dengan video aku ni, hit the subscribe button, hit the like button and share kepada kawan-kawan korang. Okay, spread the good words. Aku look forward for the next content for you guys. And as always guys, never stop creating. I will see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye bye.